Ya, halo. Jumpa lagi di channel Ngoprek Bro. Untuk episode kali ini, kita akan membuat tutorial tentang cara membersihkan ruang mesin. Bisa kita lihat di foto berikut ini, antara sebelum dan sesudah dibersihkan dengan engine degreaser. Sebelum kita mulai, tolong subscribe, like, dan share video ini agar kami bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Halo bro, kita akan coba cairan ini nih, namanya engine degreaser. Gunanya untuk membersihkan debu-debu yang ada di bagian mesin. Oli sama oli kering yang udah kena debu juga bisa hilang juga sih katanya. Ayo kita coba aja. Kita semprotin dulu engine degreasernya ini. Dan ingat ya, jangan lupa untuk bagian soket-soket yang udah kendor dan airflow jangan disemprot. Sedikit cerita, ini mobil baru gue pake ke Jogja, kurang lebih 1200 km nih udah jalan dari Jakarta ke Jogja, balik lagi ke Jakarta, melewatin trek yang cukup panjang dan beberapa iklim, bukan iklim sih, ada debu, ada hujan yang membuat bagian mesin ini cukup kotor. Habis disemprot, ditunggu dulu 10 sampai 15 menit biar dia ngangkat kotoran-kotoran yang menempel di bagian mesin. Untuk ngebantuin si cairannya ngangkat kotorannya, kita bantu dengan kuas agar cairannya lebih maksimal untuk membersihkan bagian-bagian yang kotornya itu. Nah, sekarang kita semprot deh. Jangan pakai air yang tekanan tinggi ya, pakai air biasa aja. Dan jangan lupa bagian airflow dan soket-soket jangan lu siram juga. Habis itu kita bantu keringkan mesinnya dengan lap. Lap ke bagian yang masih bisa dijangkau. Habis dilap, kita hidupin deh mesinnya selama kurang lebih 10 menit. Dan alhamdulillah, akhirnya bersih juga. Cukup ampuh juga ini cairan. Segitu saja untuk video episode kali ini. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan komen di bawah. Dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, like, dan share video ini. Terima kasih telah menonton. Salam dan sampai jumpa.